Halo semua, ketemu lagi dengan saya Febian dari channel Kepoin Tekno dan di video kali ini guys saya mau unboxing sekaligus review ya salah satu smartwatch ini yang harganya murah tapi udah tahan air sampai 50 meter dan buat kamu yang penasaran apa itu smartwatchnya guys ini adalah Advan Start Go S 1 atau S1 dan ini juga merupakan produk dari brand lokal ya yaitu Advan dan daripada penasaran langsung aja kita buka guys untuk lihat kayak apa isi dari box ini dan kayak apa sih smartwatch murah yang udah tahan air sampai 50 meter ini dan ini dia ya untuk box dari Advan Start Go S1 dan bisa kamu lihat desainnya seperti ini kalau di belakang ini guys ini ada beberapa tulisan spek ya atau detail specs yang ditampilkan. Yang pertama dia layarnya 1,3 inch ya, kemudian udah dilengkapi dengan baterai 210 mAh. Untuk smartwatch ini udah lumayan ya. Kemudian dia udah di sini ditulis stainless steel dan udah support iOS dan juga Android guys. Nah ini kemudian yang paling penting ya, dia udah waterproof 50 meter atau 5 atmosfer. Lalu dia ini juga udah dilengkapi dengan strap ya 12 mm. Nanti bakal kita lihat strapnya bisa diganti atau enggak. Dan resolusinya ini 240 kali 240 dan dia masih pakai Bluetooth 4 titik kosong dan langsung aja kita buka ya biar nggak penasaran kayak apa smartwatchnya ya nah ini dia guys isinya ya kalau kita buka kita langsung disuguhi dengan smartwatchnya dan smartwatchnya kayak gini ya ternyata dia desainnya uh, kotak kayak gini guys, dan kita bakal lihat lagi nanti ya karena kita mau cek dulu isinya apa dan kalau kita lihat lagi nih guys isinya ternyata ini cukup simple sih ya nggak banyak aksesoris jadi yang pertama ini kita dapat uh, dua buku uh, panduan ya satunya buku panduannya dan satunya lagi ini ada informasi garansinya dan di buku panduannya ini ada beberapa panduan singkatnya guys ya dan juga bagaimana cara konekin ke HP nya ada ditulis di sini jadi kamu perlu banget buat pelajari ini kemudian untuk kartu garansinya di sini dituliskan juga ya apa-apa aja yang di cover dan juga uh, detail dari service centernya guys di sini juga ditulis dan untuk selanjutnya ini ada nah ini ada dock charging nya guys dan dock charging nya ini dia tipikal yang Uh, seperti ini ya, jadi dia ada 4 pin di sini. Tentunya ini bakal nempel di uh, belakang dari smartwatch. Nanti kita lihat, dan dia juga pakai port uh, USB yang kayak gini, guys. Oke, okay, langsung aja, tanpa berlama-lama, kita langsung lihat smartwatchnya. Jadi, smartwatchnya kayak gini, ini masih uh, diplastikin ya. Jadi, kita lepas aja dulu plastiknya, guys. Ya, nah, untuk smartwatchnya sendiri, ini kalau kita lepas, kelihatan banget ya ini ada layarnya yang 1,3 inch ya ternyata di dalamnya ini untuk bordernya atau batas antara layar dan bezelnya ini cukup kelihatan guys kemudian dia berdesain kotak ya jadi kalau kamu udah biasa lihat Amazfit Bip atau Amazfit GTS atau juga Apple Watch itu kotak kayak gini guys dan untuk layarnya sendiri ini touchscreen ya jadi udah full touchscreen kita bisa navigasi swipe swipe di layarnya ini kemudian dia juga udah diproteksi Corning Gorilla Glass guys tetapi di buku panduan dan juga di detail speksnya nggak dijelasin ya dia Corning Gorilla Glass berapa tetapi yang jelas adanya proteksi ini bikin kita nggak terlalu was-was ya layarnya bakal gampang kegores kalau kita pakai kemudian guys ini juga untuk framenya yang bagian depan itu framenya berdesain uh, metal ya jadi ini dari metal cuman emang finishingnya nge ya meskipun tadi di boxnya ditulis stainless tapi ini nge untuk finishingnya kalau yang warna hitam ini ya kemudian uh, frame metal ini dipadukan dengan yang di bagian belakang ini dari plastik guys untuk framenya dan frame yang belakang ini rapi ya dia ada kayak 4 pin di belakang buat chargingnya ya kemudian ada juga beberapa tulisan di sini ada heart rate smartwatch kemudian dia juga udah dituliskan water resistant 50 meter jadi ditekankan lagi sama Advan ya kalau ini emang udah tahan air dan kalau kita perhatikan ada dua tombol guys di sini ya Tombol di kanan dan juga tombol di kiri, dan dua-duanya tombol ini juga dari metal. Dan kalau kita ngomongin pin charging yang ada di belakang dari uh, smartwatch ini, guys, itu kalau biasanya beberapa smartwatch kan uh, pin charging kayak gini itu magnetik ya. Jadi langsung nempel kalau kita tempelin di docknya atau di chargernya. Kalau ini enggak guys, jadi dia ini nggak ada magnetnya. Jadi kalau kamu tempelin charger ke smartwatch ini, maka kamu harus tekan ya. Kamu harus tekan sampai klik kayak gitu, karena kalau nggak gitu dia nggak bakal nempel. Dan karena dia udah waterproof 50 meter, guys, maka kamu bisa pakai smartwatch ini buat renang ya. Jadi ini udah safe kalau dipakai buat berenang. Tetapi ingat ini cuman uh, waterproof uh, di air tawar. Jadi kamu cuman bisa berenang di kolam kayak gitu ya, bukan untuk menyelam di air laut, guys. Karena Atvan sendiri juga di buku panduannya dibilang ya kalau ini nggak Tahan air untuk di kondisi air laut Oke okay next Kalau untuk strap bawaannya guys Ini strap yang tipikal sporty ya Jadi dia lubang-lubang kayak gini Dan ini lembut strapnya ya Kalau kita pakai di tangan juga nyaman Jadi overall untuk desain dan build quality nya ini udah bagus guys Dan kalau ada hal yang bisa diimprove ya Menurut saya dari desain uh, Advanced Start Go S1 ini Menurut saya ada di glass layarnya ini guys Seandainya Layarnya ini di coating ya Dengan lebih gelap Maka menurut saya ini lebih bagus Karena kita Nggak dengan Begitu gampang ya kelihatan border dari layar yang ada di dalamnya nih guys. Jadi bisa lebih uh, elegan dan juga lebih kelihatan menyatu ya antara gelas uh, pelindung layarnya ini dengan layarnya. Oke, okay, sekarang kita next ya kita mau ngomongin gimana caranya konekin ke HP ya untuk smartwatch ini. Jadi smartwatch ini guys itu bisa connect ya ke HP dengan menggunakan aplikasi yang disebut Very Fit Pro dan aplikasi ini bisa kamu download ya di uh, Play Store atau juga di App Store kalau pengguna iPhone. Oke okay guys, selanjutnya saya mau tunjukin apa aja fitur dari Smartwatch Start Go S1 ini guys yang menurut saya juga menarik ya untuk dieksplor. Yang pertama ini ada di watch uh, face-nya. Ini watch face yang saya pakai ini watch face default-nya guys dan di sini uh, dituliskan untuk detail waktu ya. Yang jelas ada jam, ada tanggal, ada hari dan yang menarik nih di bawah nih guys ada detail untuk Uh, langkah ya dan ini kalau kita tap ini bisa ya ada detail untuk jarak dan juga detail untuk kalori ini tinggal tap tap aja untuk beralih dari satu detail ke detail yang lain dan yang menariknya di sini juga ada ya, di sebelah kanan itu target yang udah kecapai berapa persen itu kelihatan di sini guys baik untuk persentase jarak. Langkah juga, kalori bisa kita lihat. Udah berapa persen sih hari ini kita dalam memenuhi target kita sendiri, guys? Dan kemudian, ini kalau kita swipe ke kanan, ya, ini di sini ada beberapa setting sih. Kayak kita bisa mengaktifkan Eco-Enable, ini adalah kayak semacam fitur untuk uh, baterai saving gitu ya. Tapi kalau ini kita aktifkan, maka menu-menu swipe yang lainnya itu nggak aktif ya, untuk menghemat baterai. Dan kemudian, di sini ada juga fitur untuk... Uh, apa ya kayak center ya dan selain itu ada juga guys untuk fitur do not disturb biar notifikasi dan yang lainnya nggak masuk atau nggak mengganggu kita kalau misalkan kita lagi sibuk dan kemudian guys ini kalau kita swipe ke tarik ke bawah ya maka ini bakal muncul notifikasi ya notifikasi notifikasi yang dari hp yang diterusin ke smartwatch ini itu bakal kelihatan di sini guys jadi mulai dari whatsapp dan yang lainnya yang kamu aktifkan itu kelihatan di sini semua cuman yang saya lihat sih sayangnya di sini untuk nama dari pengirim ya untuk WhatsApp ini cukup pendek jadi cukup disingkat tiga uh, huruf aja jadi pendek banget sih menurut saya kalau tiga huruf ya sebenarnya ini seandainya bisa lebih panjang namanya atau nama lengkap bakal lebih bagus sih ya karena tiga huruf ini kadang kesulitan juga ini siapa yang ngirim <laughs> cuma namanya doang dan kemudian kalau kita tarik ke atas guys ini maka kita bisa lihat uh, detail statistiknya ya misalkan hari ini udah berapa langkah kemudian berapa kilometer jarak yang kita tempuh dan juga berapa kalori yang udah kita bakar guys. Dan di paling bawah ini ada detail statistik untuk minggu ini, secara total ini udah berapa langkah dan berapa kalori juga berapa jarak yang udah kita tempuh. Jadi gampang banget untuk lihat statistik harian di smartwatch ini. Dan kalau kita swipe ya ke kiri atau kita tarik ke kiri di situ ada beberapa menu utamanya. Ada sport atau olahraga ya, lalu ada heart rate, ada relax ada alarm, ada juga musik controller, ada timer, setting, dan juga ada sport record. Untuk sport ini sendiri ada 8 sport ya yang saya lihat ada di sini. Ada run atau lari, kemudian ada jalan, ada bersepeda, ada hiking, ada climbing, ada juga treadmill. Jadi ada cukup banyak ya sebenarnya, cuman yang saya sayangkan kok renang malah nggak ada guys. Padahal ini udah anti air ya, sampai 5 atmosfer dan bisa diajak buat berenang, tetapi nggak ada mode olahraga untuk renang ini sayang banget ya seandainya ada tentu aja bakal lebih uh, berguna lagi dan sesuai juga sama fitur anti airnya ini. Kemudian guys di sini ada juga heart rate yang tentu aja buat ngecek denyut uh, jantung ya saya udah coba dan hasilnya ya lumayan bagus. Kemudian untuk relax ini juga kalau kamu tap ini bakal kayak semacam ngajakin kita untuk relax ya, jadi kita bisa Dipandu untuk tarik nafas dan juga keluarkan, biar lebih rileks. Jadi, ini kayak fitur yang ada di Samsung Galaxy Watch Active tuh ya, yang saya punya ini juga ada fitur rileks seperti ini untuk mengurangi stres, tujuannya. Dan kemudian ada alarm ini yang tadi kon, uh, connect ya, atau sinkron dengan aplikasi ya. Jadi yang kita atur di aplikasi bakal connect ke sini, guys. Nah, kemudian di bawahnya nih, guys, ini ada music controller ya. Ini cukup menarik sebenarnya karena kita bisa atur musik langsung dari smartwatch ini. Dan saya udah coba tadi di Apple Watch itu bisa ya, dan tentunya juga bakal bisa di Spotify juga. Dan untuk aturnya sendiri, dia bisa uh, play pause, itu bisa kemudian next atau prev juga bisa, tapi volume nggak bisa, guys. Dan next ini ada timer ya seperti biasa timer ini ada stopwatch dan juga ada uh, timer untuk counter ya. Nah kemudian ini ada settings guys kita mau cek untuk settingsnya ya dan di settings ini ada setting dial tadi awalnya saya kira ini buat telepon atau buat apa tapi ternyata bukan ternyata dial ini merupakan watch face ya jadi ada empat uh, pilihan yang uh, ada di sini yang pertama yang default tadi yang ini saya rekomendasikan karena lebih bagus fungsional dan juga lebih lengkap. Sedangkan yang kedua ini ada juga, nih guys, beberapa ada yang warna-warni ya, kemudian ada yang uh, gambar bumi, ada juga yang gambar uh, Paris ya. Uh, Di sini apa sih? Uh, menara Eiffel, <laughs> menara Eiffel ada guys, tetapi saya rekomendasiin yang pertama ini aja yang defaultnya ini lebih bagus sih kalau buat saya kemudian ada fitur untuk ngatur brightnessnya ini dimming ya kalau di sini itu ada tiga pilihan brightness yang bisa kita pilih lalu nah ini juga bagus nih guys ini ada fitur long press yang ternyata bisa kita custom jadi di sini itu ada fitur long press ya kalau kita tekan ya tombol yang sebelah kiri tahan itu bakal langsung walk out, walk out nya bakal langsung start atau mulai ya tetapi uh, walk out nya apa itu bisa kita atur di sini guys dan mau run atau lari atau walk atau jalan ya itu bisa kita tour atau bersepeda tergantung workout yang paling sering kamu lakukan tetapi kalau udah kamu atur di sini maka tinggal tekan tahan aja nanti bakal otomatis start dan di sini di settingnya oh, udah habis cuman ada about ya kemudian ada shutdown kalau pengen matiin dan di sini ada sport record juga ini untuk ngelihat recordnya dari olahraga kita untuk fiturnya itu ya dari smartwatch ini dan so far sih fiturnya cukup lengkap untuk Uh, olahraga, tetapi ya itu tadi renangnya seandainya ada bakal lebih bagus dan di sini juga uh, ada yang kurang kalau menurut saya itu fitur untuk cuaca guys karena cuaca itu kadang kalau kita keluar juga uh, berguna ya mau olahraga atau mau aktivitas itu ngelihat cuaca dari smartwatch itu handy banget dan ini belum ada untuk cuacanya untuk fitur lainnya menurut saya udah Bagus, dan performanya itu yang paling penting. Ya, performanya ini juga nggak lag karena biasanya beberapa smartwatch yang harganya murah itu cukup lag, ya, untuk pindah dari satu menu ke menu lain atau buka menu atau ngeproses suatu. Taks uh, tax itu cukup lelet kalau ini enggak guys ini cepat kalau kamu pernah pakai Amazfit Bip ya itu ya mirip-mirip kayak gitu kalau untuk kenyamanan sih waktu saya pakai ini nyaman juga lembut juga dipakainya untuk strapnya juga enak jadi kalau dipakai langsung buat olahraga sih udah ready ya dalam artian nggak perlulah beli strap-strap tambahan kadang beberapa smartwatch murah itu ada yang strapnya terlalu keras jadi kita harus beli strap lagi biar nyaman tetapi ini enggak ini defaultnya langsung enak ya lalu kemudian guys untuk baterainya sendiri ini saya belum coba sampai habis sebenarnya untuk baterainya dan kalau ngecas sih udah ya jadi ngecasnya ini satu setengah jam tadi dari 10% udah bisa penuh itu cuma satu setengah jam aja dan kalau yang diklaim sama advance ini bisa Uh, bertahan 20-45 hari, kalau untuk standby ya, tetapi saya yakin kalau kita aktif pakai ini mungkin seminggu dua minggu udah bisa habis. Oke, sekarang kita mau ngomongin nih kesimpulannya, kayak gimana. Jadi, apa yang bagus dan apa yang kurang dari uh, Advan Start Go S1 ini, guys? Dan kalau menurut saya, kita bahas yang bagus dulu. Yang bagus dari smartwatch ini adalah desainnya, guys. Jadi, desainnya ini casual ya. Kemudian, dia juga udah sporty. Jadi, kalau kita pakai buat olahraga, itu cocok. Lalu, kemudian, guys, untuk build quality-nya ini juga menurut saya bagus ya. Ya, karena untuk frame-nya ini sendiri udah metal. Kemudian untuk plastiknya yang bagian bawah itu juga udah kuat ya. Kemudian untuk strap-nya ini juga lembut dan nyaman. Lalu untuk yang bagus lainnya guys. Ini udah anti air ya. 50 meter. Jadi ini udah aman kalau kena hujan, kalau kita pakai buat renang itu udah nggak ada masalah. Kemudian harganya juga murah ya, 450 ribuan dan dengan harga 450.000 dapat smartwatch kayak gini sih menurut saya ini udah uh, value-nya itu udah dapat banget gitu. Kemudian selain itu yang keren ini juga ada tombol ya, tombol shortcut di sini yang kalau kita tap tahan itu bakal langsung start workout-nya. Jadi buat yang suka olahraga itu bisa ngemudain banget daripada cari menunya satu persatu dan kelebihan lain ya menurut saya ini ada di performanya guys jadi performa dari smartwatch ini bagus ya dia nggak lemot dan masing-masing menu ini bisa kita akses dan kita jalankan dengan cepat terus apa nih yang kurang dari Advanced Start Go S1 ini kalau menurut saya sih yang kurang guys ini ada di fiturnya ya yang ada satu fitur miss ya menurut saya yaitu fitur renang karena smartwatch ini udah anti air tetapi sayang banget dia nggak ada workout untuk renang seandainya ada ini bakal lebih bagus kemudian juga dari coating uh, gelasnya ini emang ini udah ada Gorilla gelasnya, tentu aja ini plus tetapi seandainya di coating agak gelap ya itu bakal bagus banget karena uh, bisa menutupi atau nggak begitu kelihatan ya untuk border dari layar dalamnya ini guys. Kemudian untuk kekurangan lainnya guys ini ada di notifikasi ya yang menurut saya untuk uh, nama pengirim ini terlalu pendek pemotongannya di sini cuman tiga. Uh, Huruf aja seandainya bisa lebih panjang ini bakal lebih bagus lagi. Dan itu dia ya guys untuk review saya tentang smartwatch murah yang udah tahan air sampai 50 meter yaitu Advanced Start Go S1 ini. Dan untuk info lebih lengkapnya kamu bisa cek di deskripsi video ini guys. Saya Febian dari Pami dulu. Jangan lupa subscribe biar gak kudet dan sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya guys. Besok.